Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indar, ibunya Anyaran. Di video kali ini aku mau bikin color spells pakai Snapseed ya. Nah, itu kita buka Snapseed yang sudah kita download dari Play Store. Setelah itu diambil foto yang akan kita ubah. Lalu tekan tool. Nah, setelah kita tekan tool, kita menuju ke ini, black and white. Setelah kita klik black and white, dia akan seperti ini penampakannya. Nah, itu filternya bisa kita ubah sesuai dengan selera. Kalau sudah selesai filter, kita itu tanda centang. Kalau di tanda centang, dia akan di bagian atas akan ada tanda seperti itu kita klik. Nah, setelah itu kita view edit. Setelah di view edit, kita tekan yang itu tuh, black and white, kita yang tanda kayak apa. Nah, yang aku lingkarin itu. Setelah itu dia akan muncul comment seperti ini ya. Nah, ada comment brushnya itu, kita tekan brushnya dari situ. Terus kita tekan ini yang ada tanda itu black and white itu ya. Nah, dia akan menjadi seperti ini warnanya. Baru setelah itu kita langsung bisa mengebrush itu apa ya, kita menyapu-nyapukannya, akan kita ubah warnanya biar lebih halus. Kita zoom ya, jadi bisa lebih detail. Kita zoom dan nanti lebih hasilnya lebih bagus lah. Kita brush semua. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggalkan tanda itu centangnya. Oke, lalu dia akan balik. Nah, dia sudah jadi seperti ini. Tinggal kita kembalikan itu tanda panahnya. Dan sudah deh, dia sudah jadi. Lalu setelah itu apa? Suka-suka kita. Kalau mau kita kasih caption, judul atau apapun ya, ya. Itu tinggal kita masukkan, kita tekan itu tadi apa untuk judulnya. Kalau yang di sini aku ngasih nama apa itu ya. Ya, gitu deh. Oke, jadi segitu aja ya. Mudah banget untuk kita mau bikin color splash. Kita bisa tinggal apa ya? Ya, mengaplikasikan itu brushnya seperti tadi. Sampai ketemu di video tutorialku berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tekan tanda notifikasi ya. Jadi nanti kalau aku update konten terbaru, kalian akan mendapat notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.